sekarang tayangnya berapa minggu sekali? Tayangnya di rumah, kali mau ke sini. Kalau ke sini makan-makan masih. kamu udah ketemu Dimas Ahmad belum? Tadinya aku mau ngajak kamu buat beliin kado Keanu, tapi udah basi sekarang. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain kamu? Vlog. Iya dong, kan katanya kangen. Kapan kita main? Aku lagi mau ke BSD nih. Bareng sama keluarga, sama Katika juga. Katika ulang tahun soalnya hari ini. Katika ulang tahun hari ini. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Itu orangnya di belakang. Iya, saya, makasih. Iya. Lagi rombongan ya? Lagi rombongan sama mama tuh, sama mamaku. Sama Yuva tuh. Oh, Yuva. Lagi rombongan, ramean. Nanti kita main lagi kapan, Lang? Setelah kali. Kamu kapan syuting lagi? Sekarang minggu. Kabarin aja kalau mau main ke sini. Siap, nanti kabarin. Tadi itu setting atau enggak? Siap. Belum ini ya. Kayak kemarin kan setiap Senin sama Kamis ya kalau enggak salah ya. Sekarang enggak lagi. Sekarang enggak. Oke. Iya, di komen YouTube juga Bang Adip bilang kemana? Pada bilang gitu. Bilang ya. Pada kangen kamu tuh, subscriber gue. Kenapa? Enggak. Itu ada siapa rame? Apa? Di situ ada siapa, sama siapa? Ada bunda. Nah, terus? Nonton TV. Oh, kita nonton TV. Sekarang tayangnya berapa minggu sekali? Tayangnya? Ya. Ya. Ya, biasa seminggu sekali, cuma emang belum ada stok, jadinya bentar mau syuting. Oh. Jadi emang aku belum bilang, kadang-kadang ada stok. Oh, tinggal di stokin lagi ya. Kemarin ke Bandung berapa hari, Lang? 3, Kak. Oh, 3 hari. Ya, di hotel. Mantap. Terus tahun baruan semalam di mana? Di rumah, Kak Adik mau kesini. Kalau kesini makan-makan masih. Aku semalam di rumah juga sama, bakar-bakar. Kalau Kadip enak bakar-bakar ini, sepi di sini. Oh gitu, sama. Ya. Sini juga keluarga aja, sama keluarga. Kak, ada main petasan di sini? Gak ada ya, iya domelin ntar. Kalau iya. Kalau situ main petasan domelin. kamu udah ketemu Dimas Ahmad belum? Belum. Kenapa? Ntar pengen. Oh, ntar pengen. Ke basongnya udah belum? Ke basongnya? Basongnya belum. Yang di Bekasi tuh. Baso ikan. Iya, belum. Enak tahu itu? Iya, karena aku belum nyoba, jadi aku belum tahu rasanya. Belum tahu, iya. Ya nantilah, kapan-kapan sana lah ya. Iya. Oke. Gua dong kapan-kapan main, udah lama gak main. Iya, siap. Nanti aku kesana ya. Iya. Berkabar, nanti pokoknya berkabar. Salam buat bunda, sama ayah, sama Udi, iya. Sama iya. Semuanya Malika. Ini udah lagi di kamar aku. Hei, ini ketawa dia. Lu lagi ngapain? Kenal, kan kemarin video call. Iya bener. Keanu. Oh. Eh botak. Lagi mainan itu, lagi main kabel. Oh main kabel. Si Ule. Hei, Ule. Hei. Dia sekel juga badannya tuh. Nggak tahu nih. Dia udah bisa ngomong ya, Lang ya? Nggak. Hah? Nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Nggak. Wow.
Oh, lah, terus gimana sekolahnya sekarang? Ya sekolahnya aman-aman aja, lagi libur. Lagi libur. Ya. Oh, sekolah ujian. Terus apa nilainya gimana ujian nilainya? 80 ke atas ada 80. Santap. Berarti enggak ada yang remedial ya? Enggak ada. Ulang. Ulang berapa? 3. Ulang 3, pelajaran apa aja, Lang? Belajar lagi, jangan kayak kemarin nanti. Udah 2021. Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa lah ya. Gilang sekarang ikut ombaim udah berapa lama? Ikut ombaim udah mau 6 atau 7 bulan. Ruset, nggak berasa ya? 6 bulan 7 bulan ini nggak berasa banget sumpah. Yang tadinya di Fortune ya. Sekarang bisa sampai gede. Amin. Sampai ke atas yang benar-benar aku mau. Amin. Ya intinya semangat aja lang, semangat terus. Jangan buat kecewa Om Baim apalagi Bunda. Gitu. Terus harapannya apa lang nanti 2021? Enggak tahu. Katanya Kak Adi bilang di Bandung mau ngajak jalan. Yang kapan? Yang di Bandung, yang mau ke Dufan. Oh iya boleh ke Dufan, kapan? Tapi uang gak tuh? Makanya nih aku belum cari-cari infonya. Nanti deh, iya. Nanti kalau udah ada infonya aku kabarin ke Gilang. Iya, tenang aja. Selagi aku pas syuting mah aku bisa. Siap. Tapi tetap aku tetap harus izin ke Mbak Ucan. Gitu. Terus harapannya apa nih ke depannya? Mungkin lebih baik lagi atau mungkin apa gitu. Ya. Apa? Harapan. Ya, berharap. Ini ya. Ke depannya. Kersek-kersek lah. Lebih baik lagi. Enggak. Iya. Iya benar. Harus kayak gitu, Lang. Nah, kan kalau kayak gitu enak jadinya. Udah. Iya. Udah apa-apa bisa kebeli sendiri kan? Ini tadi mau bikin home. Iya. Enggak, aku mau ini aja, jalan aja sama karena kan ketika kan ulang tahun. Jadinya jalan. Iya, jalan aja keluarga gitu. Oh, siapa tahu ketemu gitu ya? Iya, lah ketemu. Lang, kemarin Kiano gimana ulang tahun? Oh, meriah. Kamu nggak nonton? Nonton, tapi di TV. Oh, kamu nggak nonton? Nggak nonton live gitu langsung? Iya, nontonnya lewat TV doang. Iya tuh, keren tuh. Tadinya aku mau ngajak kamu buat beliin kado Kiano, tapi udah basi sekarang. Iya, karena mau ngajakin itu dua hari sebelum Kiano ulang tahun. Iya, harusnya gitu sih emang. Nggak keburu juga. Betul. Ya udah, nantilah kabar lah kalau Kiano ulang tahun lagi lah. Lama. Ya panjang umur kita kan. Ya terus kira mak. Sekarang di rumah aja nih, nggak kemana-mana. Sekarang di rumah aja nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana, di rumah aja untuk santai. Ih, sadis. Ya udah, sehat-sehat Gilang ya. Harus positive thinking. Oke? Okay? Ya. Salam buat Bunda, Maya, sama semuanya yang ada di situ. Nanti kita ketemu-temu main-main lagi ya. Ya. Oke, okay, yuk. Ya. Gilang, hati-hati ya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Orang mau di rumah? Ya, maksudnya takut nanti kesandung atau apa, tetap hati-hati. ya udah, aku lanjut jalan lagi ya. Ya, hati-hati ya, Kak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.